Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Anak Mak Jadi teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa Amin ya robbal alamin Nah teman-teman, jadi hari ini aku kembali beraktivitas lagi di Pondok Harapanku Dan beberapa hari terakhir aku nggak upload video Bahkan aku nggak ke Pondok ini teman-teman Karena memang di daerahku, khususnya di kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan Lagi ada musibah teman-teman Jadi beberapa hari terakhir ini lagi musim hujan badai, hujan deras dan juga angin ribut. Nah, beberapa rumah di Lubuk Linggau ini, khususnya di sekitaran Lubuk Linggau juga, itu ada yang kena musibah teman-teman. Mulai dari kebanjiran dan juga ada yang rumahnya itu banyak yang roboh, atap-atapnya itu banyak yang terbang karena ada angin putin beliung teman-teman. Jadi ya memang di daerahku sekarang lagi banyak musibah teman-teman. Dan aku nggak bisa kesini karena memang jalanan di daerah sini itu susah lewat. Jadi ya karena di sini tanah merah, jadi susah lewat teman-teman itu ke plater kalau kami itu bilangnya ke plater itu artinya nyangkut teman-teman nah teman-teman jadi alhamdulillah ini air tadonnya penuh lagi teman-teman nah terakhir aku kesini ini tuh udah aku bilas teman-teman udah aku bersihin dalamnya cuman memang aku nggak uploadin video nggak e, aku buatin video karena memang aku hanya bilas ini aja sebentar teman-teman terus nyeramin beberapa tanaman udah gitu udah pulang kayak gitu. Karena di sini belum ada kerjaan, bibit juga nggak ada. Jadi kalau mau tanam itu bibitnya belum ada. Nah, ini ada bibit. Alhamdulillah bibit ini yang aku semai waktu itu tumbuh, teman-teman. Tuh, cuman dia belum besar. Dan ini cabe aku hidup lagi. Jadi kemarin sempat mati ini, teman-teman. Cuman ya daunnya kayak gini rusak. Ini nanti mau di cobalah kalau misalnya dia mau hidup. Bagus lagi ini mau aku potelin aja, teman-teman. Dan yang di situ juga bibitnya banyak yang mati juga ya gitulah dan teman-teman jadi di sini tuh akhir-akhir ini hujan kalau kami tuh bilangnya keplater keplater itu artinya nyangkut jadi kalau motor lewat itu susah karena tanahnya ya kayak gini teman-teman tanah merah kayak gini dan barusan aku udah selesai bersihin bagian situ jadi ini udah aku bersihin semua dan uh, daun-daunnya itu aku taruh sini teman-teman daun-daun dan juga rumputnya nanti mau aku timbun pakai bedengan ini terus jadi bedengan satu ya ini lebih bagus nanti disiram dengan uh, kotoran hewan atau kalau biasanya aku itu pengganti kotoran hewan itu aku siram dengan asam humat teman-teman cuman asam humatnya waktu itu dicuri sama orang karena mungkin dikiranya kopi jadi aku dicuri kayak gitu jadi ya ini nanti lihatlah ini mau ditimbun langsung aja teman-teman jadi nggak usah ditambah tambahan lain karena memang di sini harga kotoran hewan itu agak mahal lah ya gitu ini udah dibersihin semua baru ditimbun di situ dan itu panenan rumputnya udah banyak semua padahal ini waktu itu terakhir aku kesini udah aku bersihin teman-teman cuman karena musim hujan jadi dia mulai timbul uh, tumbuh rimbun lagi rumput-rumputnya tapi ini bagus karena ini bisa dijadiin pupuk ya tanaman cabai aku di sini hidup bagian sini nah ini mau dibersihin semua tadi nanti tuh dia cabai-cabainya banyak yang hidup teman-teman cuman teman-teman yang cabai aku yang itu terakhir aku bilang mau dijadiin bibit tapi ternyata hilang diambil orang aku nggak tahu kenapa orang itu ngambil bibit tapi nggak ngambil uh, cabainya cabenya tapi nggak apa-apa lah cuman ya sayangnya itu orangnya merusak pagar itu itu alasan kenapa pagar ini belum aku benerin juga salah satu alasannya karena dirusak orang ini tadi dibongkar sama orang teman-teman dia mau ambil cabai aku nggak tahu dia datangnya dari mana ini enggak aku cabut karena dia masih segar daunnya jadi ya gitulah aku cabut yang mati-mati aja dan teman-teman aku mau lanjut aktivitas semua terus video dariku jangan lupa like komen dan subscribe let's go